Kalau Anda ingin memulai usaha sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik, yang positif, nanti Allah akan angkat Anda berada di puncak seperti Sayyidah Hajar naik ke atas bukit itu. Tazik. Dan perasaan Anda pun akan enak. Tapi kalau belum apa-apa, Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rezekinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal, effortnya akan sangat kurang. Anda baru mau ke kantor, terus tiba-tiba melihat mendung, ya, terus orang udah mulai macet, terus negatif muncul di situ, ya, mendung, macet. Terus apakah dengan mengatakan ya, mendung dan macet, kemudian macet itu akan terurai? Mendung itu akan sirna? Tidak. Sampai Anda bikin status pun, nggak akan pernah kelar. Jadi kalau Anda mau mengawali sesuatu, maka positive thinking kepada Allah, bismillah. Allah yang bikin mendung, Allah yang bikin terang, gak ada bedanya. Bismillah, saya diperintahkan, saya jalan. Tak bisa, kemudian saya coba cari alternatif. Macam mana usaha?